Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square. Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square. Nah, pemirsa backpacker, masih di kota Anhui, Republik Rakyat Cina. Sekarang ini saya sudah mau masuk ke dalam kampusnya. Katanya ada mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa dan juga dapat asrama gratis di sini. Kok tertarik ya belajar di sini? Apa benar emang kita harus menuntut ilmu jauh-jauh sampai ke negeri Cina? Kalau gitu asikin terus ke dalam, oke? Universitas Anhui memang menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menuntut ilmu. Hal ini berlaku bagi mahasiswa dari seluruh bangsa loh. Satu yang perlu diingat, belajar di sini menggunakan bahasa pengantar Mandarin. Sebaiknya persiapkan diri dahulu dasar bahasa Mandarin sebelum kuliah. Nah, sekarang saya mau masuk dulu nih ke gedung kampus. Penasaran dong bagaimana sejarah kampus ini? Di ruangan pameran inilah kita bisa melihat betapa pentingnya kampus ini di mata pemimpin negeri China. Ini dia, bukti bahwa kampus Anhui itu emang bersejarah. Banyak banget petinggi-petinggi negara yang datang buat mengunjungi kampus ini. Salah satunya adalah pada tahun 58, Mao Zedong atau Mao Zedong mengunjungi kampus ini didampingi langsung oleh rektor Anhui. Sepintas mirip Gus Dur ya kalau dilihat-lihat lagi. Universitas yang berdiri tahun 1928 ini semula berada di Anqing. Barulah pada tahun 1958 dipindahkan ke kota Hefei. Kampus ini sendiri merupakan satu dari 100 universitas di bawah proyek 211 pemerintah China. Kita ke ruangan lain kalau gitu. Gedung perpustakaan ini sendiri tergolong baru, dibangun pada tahun 2007. Ruang baca umum saja mampu menampung sebanyak 5.200 mahasiswa. Wah, dengan fasilitas seperti ini, pantaslah kalau mahasiswanya betah semua belajar di perpustakaan. Nah, ini dia Mita, satu dari mahasiswi Indonesia penerima beasiswa. Untuk itu dia berhak menempati apartemen gratis dari pihak kampus. Tapi kita tanggaan sama para guru, para dosen. Terus di sini bukan cuma orang Indonesia doang, ada juga orang Vietnam, orang Mongol, sama orang Afghanistan. Wah, bentuknya ternyata seperti apartemen. Dalam satu suite terdapat 3 kamar. Masing-masing mahasiswa dapat 1 kamar. Asik kan? Hai Sel, ini temen aku orang Indo juga. Iya. Kuliah jauh-jauh hingga negeri China pasti ada alasannya dong. Di Anhui ini bisa aku setahun bayar 21 juta rupiah. Itu udah termasuk buku, SKS semuanya, semester, terus asrama juga udah termasuk gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu misalnya 10 juta satu tahun. Itu kan belum termasuk ngekos, biaya transportasi. Di sini kan deket dari apartemen, langsung ke sana tinggal jalan kaki kan, tinggal ke kampusnya gitu. Begitu. Lumayan juga kalau mau kuliah di sini. Dan bisa kok daftar dari Jakarta. Dari tadi kita udah asikin gedung kuliah dan mahasiswa. Lantas bagaimana dengan rektornya sendiri? Sir, this must be the
Dean, Mr. President's office? Yeah, this is. So I can lead you to the office. Okay, so he must be your superior, right? Yeah. Okay. Mau ketemu dengan rektor dari Universitas Anhui. Kalau di sini sih istilahnya presiden. Kalau di Indonesia levelnya setara lah dengan gubernur. Kalau gitu kita asikin dulu ke dalam, oke? Okay? Come on, Mr. Chan. Okay. Ternyata nggak bisa sembarangan orang loh yang bisa bertemu dengan presiden atau rektor Universitas Anhui. Mengingat beliau termasuk salah satu kader Partai Komunis China. ,印度留学生可以通过政府奖学金的途径直接向中国这个教育部门或是接受留学生单位的申请，这是一个渠道。但我们更重要的一个渠道就是有一个北京。 叫文化学院哈，准确的我说不准。所以这个学院跟我们有非常好的合作，通过这个北京的文化学院，能够比较便捷的和我们这边留学生接受单位建立联系，就是非常的。Wah, menarik juga tawaran beasiswanya. Jadi sudah jelas kan, bila seandainya ingin menuntut ilmu di sini. Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square. Beijing Language and Culture Institute at Mangga Dua Square.